Terima kasih banyak ya, udah minjemin toilet biarpun kelamaan. Abis tadi pagi makan nasi goreng Thailand buatan Mama. Gak apa-apa Kondra. Maaf ya, kita udah ngerepotin. Ah, gak apa-apa kok. Mas Rendra malah seneng kalian mau mampir kesini. Gitu, kalau gitu, Mas, kita pamit sekarang aja ya. Oke. Terima kasih ya, kalian mau mampir kesini. Iya. Makasih ya, Mas. Hati-hati ya. Kayaknya kecurigaan kita udah berlebihan deh sama Mas Rendra. Ya nggak bisa senaif gitu dong, Syah. Menurut Sherlock Holmes, tiap penipu itu punya cara buat ngiyakinin korbannya. Ya, lo cuma dikasih lihat apa? Foto. Yang dia bilang foto keluarga. Itu sih kecil, Syah, buat bikin properti kayak gitu. Kayaknya, Len, jangan kebanyakan baca buku. Nggak semua yang lo baca dari buku itu benar. Ini yang gue lihat dari mata kepala gue sendiri. Boro-boro bom pistol palu aja nggak ada di rumahnya. Pisau dapur sama gunting kuku mungkin ada emang. Tapi kan barang dua itu ada di rumah kita. Masa kita disangka teroris? Juga jadi nggak yakin, Len. Kalau semua jadi nggak solidar sih sama gue. Helen, ini tuh bukan masalah solidar atau enggak. Kita kan sahabat. Mana mungkin sih nggak solidar sama masalah kamu? Ini masalah nama baik seorang. Gimana kok kecurigaan kita ke Mas Rendra itu ternyata salah? Segitu bukannya malah bikin kita malu dan nuduh orang enggak-enggak. Kan bukti udah gue lihat sendiri. Gak ada bukti-bukti dia tuh teroris. Mungkin cuma mukanya doang yang mirip. Duh, gimana soal dia yang didemenin sama ibu-ibu? Ya karena emang Mas Rendra tuh orangnya nyenengin, Helen. Kalau soal dia mau ketemu nyokap gue nanti malam? Ya kan katanya teman dia SMA. Kalau soal sikap aneh dia sama Tasya? Helen, kan tadi udah aku jawab. Kamu aja tuh yang nggak percaya kalau almarhumah anaknya Mas Rendra itu mirip banget sama aku. Oke, tapi gimana cara ngejelasin soal dia yang dipaksa masuk mobil hitam sama dua bodyguard? Itu karena... Karena apaan, Beb? Apa ya, gue lupa. Wow! Bodoh, yang penting sekarang gue lagi happy. Sorry ya, bukannya gue gak solidar sama masalahnya Helen. Cuman... gue mau izin pulang duluan. Gue mau itu bikin welcome party-nya papa gue. Ya, ya, bye-bye. Oh ya, kalau misalkan lo bertiga masih niat ke Paranama Club, gue bisa kok dandanin kalian supaya kelihatan lebih tua daripada umur kalian yang sebenarnya. Ya sekalian makan-makan di rumah gue. Itu. Yuk, jayu. Ayo. Aku juga balik dulu ya. Kasihan mama aku. Ntar kita ngumpul aja di rumah baby. Oke? Okay? Ya. Nah. Jadi gimana dong? Gue tetap nekat nih mau ke Panorama Club. Biar gimana pun caranya. Oke, Dylan. Biarpun gue gak punya alasan khusus buat nyurigain si Mas Rendra itu. Ya. Gue tetap nemenin lo kesana deh. Oke? Okay? Gue juga. Tapi motif gue beda. Gue pengen liat tubuh gue keras ini nih. Keras banget kepalanya, gede, tebel. Salah. Jadi gue bisa ketawain lo sepuas hati gue. Ih, gue jahat. Lamparan maut dari sang kutubuku. Lampar balik. Berani. Bokap gue, nyokap gue udah dateng tuh. Siap, cepetan. 1, 2. Surprise! Ah, kalian ini, makasih ya. Kalian udah nyiapin acara ini buat Bom. Ya ampun, tante jadi terharu. Kalian punya inisiatif kayak begini. Makasih ya. Hidupmu indah. Aku di sini. Om, ntar kita fitness lagi, Om, ya? Oh, iya, pasti, Indra. Nanti Om hubungin kamu, ya? Om harus. Siap. Santai, Pak. Bebannya kira-kira, ya, Pak, ya? Ntar Papa cuti di rumah sakit lagi gara-gara overtraining. Overtraining. Masih, kemana ikut-ikut gue? Ayo, sayang, kita makan yuk. Tapi Papa inget, ya. Diet.
Ah, repot nih ngadepin mama kamu nih, Beb. Ke dalam dulu ya. Ayo, ada apa? Pintingnya juga. Gimana, Beb? Udah dapet ide belum? Oh iya! Gue udah punya ide supaya menggugur mereka, tapi kelihatan lebih dewasa, tapi tetap oke. Oke, girls! Start working! Yeah! Pelan-pelan lah. Ya. Gaya sih lo. Siapa yang nyuruh gue pakai ginian? Jari keluar semua. Ini kenapa jadi kayak ibu-ibu Batak, baby? Gatel nih, Beb. Oke, buat kalian good luck ya. Dan happy ending. Ya, dan bisa ngejawab rasa penasarannya si Helen ibu Batak. Ih, apaan sih? Tunggu dulu. Tapi kan kalau kita ditanyain KTP gimana? Kita kan belum punya KTP, Cak. Tenang, udah gue siapin. Kapan, Cak? Ada aja. Oh, ini jenius banget ini tante-tante satu ini. Ya udah, nanti telat. Udah, sana pergi. Ayo. Pergi. Kok mama bisa di sini dengan laki lain sementara papa lagi nggak ada di rumah? Siapa juga yang melewatkan konser perdana pianis Rendra Sukarlan di tempat yang eksklusif ini? Oh iya? Yeah. Makasih ya. Oh iya, Fit. Aku punya satu kejutan buat kamu. Kejutan? Kejutan apa? Tunggu sebentar ya. Aku yang nanya, kok mama bisa di sini dengan laki lain sementara papa lagi nggak ada di rumah? Helen, papa di sini sayang. Papa? Nah, kejutan ini yang saya maksud tadi, Fit. Semua kejutan ini Rendra yang ngatur buat papa. Sebenarnya tadi siang papa udah datang dari Sulawesi. Cuman Rendra ngajakin papa untuk nemuin kamu di sini. Gimana, Ma? Kamu senang? Bahagia? Bahagia banget. Iya.
Sebaiknya suami istri seperti kalian selalu mempunyai kejutan mesra untuk mempertahankan cinta dalam perkawinan kalian. Maaf, saya permisi dulu ya. Sudah saatnya showtime. Silakan. Tolen, makanya jadi orang jangan curigaan. Curiga tuh perlu. Kalau ketipu lagi gimana? Kayak pas waktu lo nolong ibu-ibu. Udah-udah, yang penting kan sekarang masalah udah beres. Udah ketemu nyokap lo, bokap lo ketemu. Lo liat Mas Rendra. Makanya Len, lo itu jangan terlalu terpaku sama buku. Lihat juga fakta-faktanya. Widih, Iin, tumben pinter. Ih, wow. Oke, okay, ladies, shall we dance? Boleh nggak pakai sepatu? Nggak kelihatan nanti kalau kaki lo keincep gimana? Ah, ngaco aja, yang keren apa sih sekali-sekali? Ayo. Oh Tuhan. Emang lo bisa dansa? Nah, ini dia. Iya, jadi nggak pakai sepatu aja deh. Dah, baru deh gue pengen dansa. Yuk. Katakanlah cintamu, katakan bahwa kau menginginkan diriku. Datanglah, bawalah bunga-bunga agar kau dapat membuat diriku terbang. Aku nyatakan janji cinta yang akan kau ucapkan itu yang terakhir. Datanglah, bawalah aku pergi bersama.